Nomor berapa burungnya? 23. Oh, emang main burung. Mana itu burung sendiri? Burung bapak. Oh, burung bapak. Ngerawat ya? Ngasih makan burung ya? Beneran. Jangkrik berapa saya? 7. Serius kamu yang ngasih makan burung? Makan kerotong? Lu tanya tiket. Nyatin siapa yang nyatin? Bapak. Oh, bapak. Tapi yang bantuin bapak ngerawat bapak. Jemur. Ini tiket. Bapak. Oh, bapak. Bapak. Oh, satu SMP di mana? Oh, di kampung nanti sekolah ya. Ini burung namanya siapa? 86. Siap. PKP. Siap. 86. Merapat ke lokasi. Ini ceritanya dia nungguin tiket dari pagi baru ini dapat ya. Iya dah. Oh, dari pagi. Kamu dari pagi. Berarti bapak kamu enggak konsisten. Takut main burung. Ini main tiket berapa? Ini 110. Gak ganti di tiket. Nah. Saling ini, saling ini. TKP 86. Siap. Siap. Oh, menteri kendali. Gak. Bapaknya mana bapaknya? Oh ini bapaknya. Itu kalau mau rumah di sekat dari jauh hari. Kasian kalau burung kerja ya nggak jadi juara ya. Jajan oke. Jangan kalau bapak minta rokok jangan kasih. Bapaknya aja tunggu. Bapaknya bilang jangan berisik nonton ya. Senang banget. Besok bapak kamu kalau nggak punya tiket, bilang, Pak, saya ngumpulin tiket ya beli ini. Wee, empat cang. Tangannya dingin anjir. Bener sumpah tangannya dingin. Gua yang ngasih piala langsung. Mantap besok sekolah yang lagi nih, harus sekolah ya. Mantap dong. Foto dulu. Foto ini. Bapaknya jangan ikut. Foto dulu. Siap. 1, 2. Ini ya. Selamat.
Jadi itu tadi bocah itu beli tiket, nyari tiket cancelan dari pagi sampai baru dapat sore. Bapaknya yang lemah. Punya burung bagus tapi takut, nggak tahu takut nggak tahu apa ya. Tuh bocah tadi gua tanya bener gak sih dia ngerawat, kan kalau ngerawat tuh makanya gua tanya tuh jangkriknya mandinya kelihatan kalau yang ngerawat atau enggak. Emang dia ngerawat tuh bocah. Mudah-mudahan sekolahnya lanjut ya. Nah, burungnya tadi gimana nih? Burungnya namanya burung muda ya, volumenya kurang kencang tapi speednya rapet dan buangannya enak-enak gitu. Pokoknya mudah-mudahan tuh bocah sekolah lagi terus burungnya kontrol. Karena kebanyakan sekarang bocah pada main gadget sih. Itu anak gue juga termasuk cuy. Satu kali lagi kita pulang. Oke, Tren. Gua mau tanya-tanya nih bocil ya. Tadi udah juara nih bocil. Gua mau tanya, bener gak sih dia ngerawat nih burung? Karena kalau kita kelihatan, ya songong. Songong. Karena kalau ngerawat sendiri, gua tahu. Nah, kita tanya. Nanya namanya siapa? Diki. Diki. Diki usia berapa? Usia 15. 15 tahun udah. Berarti kelas 1 SMP, kelas 2 berarti ya? Kelas 2 SMP. Oh, suka burung dari kelas berapa? Dari kecil. Dari kecil? SD? Oh, di rumah banyak burung? Banyak. Ah, burung apa aja? Murai. Murai semua? Iya. Burung masterannya apa? Kolibri. Kolibri? Ya. Oh, kolibri. Apa lagi? Sama kenari. Oh, sama kenari itu doang? Iya. Nggak ada lagi yang lain? Masterannya nggak banyak. Oh, masterannya nggak banyak. Di rumah? Ini kan punya bapak, yang ada nggak yang bantuin bapak selain kamu? Abang, paling kali-kali. Abang? Iya. Tapi kamu sering? Iya. Oh, bisa mandiin burung ini? Bapak yang mandiin. Oh, bapak yang mandiin, cuma jangkrik aja ngasih jangkrik? Iya. Wah, hariannya berapa tadi jangkrik? 7 pagi sore? Kalau lagi dibanyakin banyak. Oh, lagi pas netting banyak? Iya. Pas ngasih banyaknya itu hari apa? Kalau pas kira-kira 2 hari mau gantang. Oh, 2 hari mau gantang. Berarti hari Jumat dah tuh ya? Iya. Hari Jumat naik jangkrik berapa jadinya? Ya, nggak dihitung sih. Sekenyangnya dia? Iya. Oh, ini berapa kali mabung? Ini kan dari mutasi, nah terus ini baru mabung sekali. Oh, berarti dia ngerti nih cuy. Jadi ini abis trotol, terus mabung, iya. mutasi kali. Oh, iya. Ya, berarti ini hitungannya pastol ya? Iya. Pas, berarti merawat dari trotol nih? Enggak, belinya pas sudah mutasi aja. Oh, pas beli? Udah, ya. Oh, gitu. Makan trotol nggak? Makan seminggu 3 kali dikasih. Oh, seminggu 3 kali. Pas mau lomba dikasih keroto nggak? Pas mau lomba enggak. Main umbar nggak dia? Umbar jarang sih, seringnya mah begini aja. Oh, tapi tahu umbaran tahu? Tahu. Di rumah ini sendiri apa banyak burung? Banyak, ada 9 burung. Gabung sama burung yang dewa, ada burung yang udah pernah juara nggak? Ada. Gabung ini? Iya. Oh, gitu. Bapak punya 9 burung? Iya. Nah, banyak ya bapak ya? Iya. Beli tiket cepet ragu ya? Bukan ragu, gak kebagian kan yang itu udah beli pakai lewat itu online. Online? Iya. Udah beli? Iya. Cuma yang ini belum kedapetan? Iya. Oh, ini di belakangnya malah ini yang juara? Iya. Yang mana yang beli duluan kagak dapet, kagak juara? Gak tahu. Oh, ini rawatan sendiri berarti deh kak? Iya. Boleh lihat burungnya gak? Boleh. Buka ya? Udah kelar main kan ya? Udah gak main lagi ya? Enggak. Lihat cuy. Burungnya jinak begini tuh. Ngebet-ngebet tuh. Oh iya bener, jinak. Burungnya jinak. Namanya TKP 86. Apa? Aman terkendali. Aman terkendali aja. Berarti sering nonton ya TKP 86 ya. Keren. Dadanya juga pekat juga ya. Baru kelar nih ya kayaknya ya. Ekor masih. Nah, mau nanya. Pas dia kelar mabung, dia ini jemur berapa lama? Di sauna sih setengah hari. Oh, main jemur sauna, ngartis jemur sauna, cuy. Berarti kalau jemur sauna gimana sih? Kepo deh. Di kerodong, dijemurnya tuh sampai di kerodong. Oh iya, benar. Benar dia berarti paham. Setiap hari tuh jemurnya sauna dia. Enggak tiap hari juga. Pas jemur sauna sambil disemprot enggak kerodong? Enggak. Kagak. Itu aja naruhnya. Jam berapa jemur sauna? Dari jam 8 sampai jam 12. Anjir, lama sekali jam 8 sampai jam 12.
Tapi pas lagi habis mabung dijemur enggak? Pas selesai mabung dijemur. Kalau lagi mabungnya enggak. Oh iya, lagi mabungnya enggak. Iya. Dimandiin enggak? Dimandiin. Kalau mabung dimandiin supaya cepat sembuh. Oh, pas udah kelar mabung iya, maksudnya. Iya. Oh, kayak gitu. Bocahnya ngerti nih. Mantap, semoga burungnya konser terus ya. Amin. Tapi harus sekolah ya. Iya. Ingat harus sekolah. Hobi udah benar, hobinya enggak gadget ya. Iya. Hobinya di burung bagus, tapi harus sekolah iya, biar pinter ya iya, semangat kan iya, tahun besok harus sekolah iya, benar ya iya. Awas ya kalau ketemu ke lapangan lagi nih, kan suka ke lapangan nih iya, pas ditanya nggak sekolah, awas ya iya, harus sekolah. Oke okay? Benar ya, janji ya iya. Kenapa kagak nggak mau sekolah, ngapa emang? Bukannya nggak mau, tadinya dari kampung pindah ke sini. Oh, tadinya tinggal di kampung. Kampungnya mana? Bandung. Oh, di Bandung. Bapak mah di sini ya iya. Oh, bapak di sini terus ikut bapak ke sini udah. Sama ya, mama di sini udah. Sama mama. Berarti udah di sini ya, tahun besok udah sekolah nih ya. Iya. Yang pintar juga sekolah ya. Jangan main burung mulu. Termainnya kegantangan mulu kagak sekolah-sekolah. Mentang-mentang burungnya banyak. Kan sekarang lihat drum banyak, jangan mau disuruh bapak lu nanti suruh tiap hari kegantangan. Sekolah ya. Pak, sekolah habis sekolah baru Sabtu Minggu. Oke? Oke. Semangat ya. Iya. Pas dulu. TKP 86 aman terkendali. Sono dong, TKP 86 aman terkendali. Masih dingin aja nih. TKP 86 aman terkendali. Aman terkendali, keren. Pas lagi cuy, semangat, semangat nih. Dicontoh ya. Jadi masukku sih anaknya juga main gadget dulu. Ini bagus nih, bagus. Hah? Oke teman, sampai sini dulu konten YouTube gua. Buat motivasi nih ya, buat motivasi kalian nih. Yang kecil aja bisa, masa lu yang tua kagak? Ya gak? Banget.